Oh, beneran guys, dia ngambilin sampah. Yo, halo guys, balik lagi bersama aku Rasya di channel Raizo Chill. Jadi teman-teman, di video kali ini gue mau nyelesain sebuah quest, yaitu sang robot pembersih tebir ya guys ya. Jadi guys, robot ini tuh bisa katanya tuh bisa bersihin sampah yang ada di studio kita, teman-teman. Apakah benar, guys? BTW dia di mana, guys? Oh, di toko rahasia dia, guys. Udah, kita langsung menuju ke toko rahasianya, teman-teman. Nah, jadi kita ke toko Bekasi dulu, guys, ke belakang sini. Kita menuju toko rahasia. Nah, BTW ini kalian bisa dapetin quest ini dengan cara update Bioshock Simulator ke versi 3.0 ya guys ya. Update terbaru ini Dr. Alik guys. Dr. Alik sama robot. Apaan nih kok ada orang, ada berdua nih orang. Udah guys, langsung kita bicara aja guys. Hei. Ya, kenapa? Perkenalkan, nama saya adalah Dr. Alik dan saya punya sebuah robot untukmu. Dari postur tubuhmu saya bisa melihat bahwa kamu adalah seorang pengusaha. Dan dari badanmu yang beraroma popcorn saya bisa melihat bahwa kamu adalah pemilik bioskop. Guys, dia bisa nebak bener guys. Saya memang selalu benar. Jadi robot yang saya buat adalah robot pembersih. Ini dia. Robot ini sudah didesain khusus untuk membersihkan sampah dan noda. Salah satu orang yang sudah membeli robot saya adalah seorang pengusaha kantin sekolah dan kantinnya selalu bersih. Untukmu akan saya kasih harga murah, LP 2 juta saja. Ini 2 juta murah, anjir. Murah apanya, kocak. Mahal banget. Baiklah, kalau terlalu mahal untukmu, akan saya kasih diskon spesial. 2000 guys, emang iya guys? Oh, murah banget. Potongannya dari 2 juta sampai 2000 guys. Terima kasih, sekarang robot pembersih buatan saya adalah milikmu. Oh iya, nama dari robot ini adalah Tebir. Hah? Tebir? Tebir apaan? Technologically enhanced bionic intellectual robot. Tapi saya lupa memasukkan baterai ke robot ini, jadi kamu harus pasang baterai dulu ya. Saya pamit dulu, selamat atas kepemilikan robot buatan Dr. Ali. Yes, berikan 4 baterai kepada Tebir. Baterai A ini apa guys? Oh, udah dibuka teman-teman. Ini si Dr. Alik ngasih robot nggak nih ya tak? Langsung ada lokasi baterainya guys. Dia mendapatkan baterai 1. Ambil, kita kurang 3 ya guys ya, berarti ya guys ya. Yo guys, dan untuk lokasi baterai yang kedua ada di depan rumah tua ini guys. Tepatnya di belakang pohon. Apa ini pohon? Apa sih tuh bentuk melengkung-melengkung? Nah ini dia guys, baterai kedua. Nah guys, untuk lokasi baterai yang ketiga ada di samping bioskop kita ya guys, yang di depan tong sampah ini nih, intinya yang depan ruko ini ada di sini, ada satu. Nah guys, untuk lokasi baterai yang keempat ternyata deket banget guys, gue tadi salah jalan aja, harusnya gue kesini dulu. Tepatnya lokasinya ada di depan kebun kita nih guys, intinya di depan di sini nih. Nah di sini nih, di bangunan ini. Ambil, dan kita udah dapat tempat baterai, kita kasih ke Tebir guys, berikan kepada Tebir. Kita kasih ke Tebir. Nice. Woi Tebir, ini udah gue bawain baterai tuh. Halo, namaku adalah Tebir. Aku adalah robot pembersih tercanggih di dunia. Itu kata pembuatku sih. Terima kasih sudah menghidupkanku kembali. Apakah kamu pemilik baruku? Iya, gue pemilik barumu Tebir. Tolong ambilkan salah satu contoh sampah yang akan saya bersihkan. Oh, salah satu. Berikan sampah kepada Tebir. Salah satu. Oh, untung gue ada banyak, ada sampah nih guys. Dia bilangnya salah satu nih guys, tapi nanti ujung-ujungnya minta banyak semua sampah guys. Buat jaga-jaga kita ambil semua sampah guys. Yang untung gue ada ngoleksi guys. Buat jaga-jaga untuk event, jadi gue ngoleksi sampah teman-teman. Cuman ngoleksinya di tempat tersembunyi, yaitu di sini guys. Dan wow, gue udah ngoleksi banyak banget sampah nih guys. Wih, ada apa ini? Ada ranjau-ranjau. Kita ambilin semua nih. Dua-dua deh, kita ambilin dua-dua semuanya deh. Siapa tuh butuh dua. Kita ambilin dua-dua semuanya.
Nah, sudah kita menuju ke tebir lagi, teman-teman, di toko rahasia. Nah, sampahnya akan kita kasih ke si tebir. Semoga bener ya, guys. Gue nggak minta cuma satu. Dah, kita bicara. Terima kasih, akan kuproses. Beep, boop, error, error. Mesin rusak. Carikan beban sirkuit, carikan. Lah, rusak sih. Berikan papan sirkuit kepada tebir 4. Yah. Waduh, proyektor kita rusak, guys. Kita suruh nyari papan proyektor, guys. Udah, kita nyari dulu, guys. Nah, guys, untuk lokasi papan sirkuit yang pertama itu ada di toko film, guys. Ya, ternyata di sini, guys, lokasinya, guys. Kita mendapatkan papan sirkuit. BTW ini papan sirkuit sama baterai sama yang dibutuhin si Dylan ya, guys, ya. Mungkin ada di sini. Nah, bener kan di depan polisi kan, guys? Kita dapat 2. Dan satunya apakah di toko gym? Ada toko gym, ada enggak? Mana yang gua ada, guys? Dan ternyata lokasi yang ketiga ada di toko di bangunan si Lambat, teman-teman. Nah, teman-teman, ternyata lokasi papan sirkuit yang keempat itu ada di toko sailing ya, guys. Ya, gue nggak lihat tadi, teman-teman. Nah, kita ambil dan sekarang udah dapat 4. Kita menuju dan kasih papan sirkuit ini ke si tebir, guys, ya. Kita kasih ke tebir. Terima kasih, Bebop Repirate. Oke, sampaimu akan ku proses ulang. Bebop sukses. Berhasil. Iya, aku siap untuk membersihkan ruanganmu. Bukan ruangan, bioskop. Bioskop, aku minta gaji. Robot minta gaji. Aku tidak bekerja dengan gratis, mesinku mahal. Oh, yaudah, guys. Wah, bayar 3.000, yaudah kita gaji 3.000, guys. Terima kasih, aku siap bekerja. Tapi aku ingin minum kolang-kaling. Kok robot minum? Mesinku anti air dan aku haus, hehe. Wah, emang ada, guys, robot? Berikan kolang-kaling kepada tebir 4. Wah, robot minta kolang-kaling, guys. Aneh banget nih, guys. Emang ada robot barang elektronik harusnya nggak bisa minum air, guys. Masa anti air? Udah, kita kasih aja, guys. Kita kasih apa maunya si robot, guys. Yang penting dia mau bekerja sama kita, teman-teman. Kita ambil dulu 4 kolang-kaling. Nah, gue udah ngambil 4 kolang-kaling. Ya, udah, guys, ya. Kita menuju ke si tebir lagi, guys. Aduh, jauh banget ini, guys. Tebir. Dan kita kasih minuman kolang-kaling kepada si tebir nih. Dia minta 4. Kita kasih. Bicara lagi. Segarnya. Terima kasih. Bibib, aku siap bekerja. Wow, udah, guys. Mantap, cuy. Ternyata udah, guys. Cuma itu, guys. BTW kita cek dulu nih. Apakah dia beneran bekerja, guys. Kita lihat dulu. Oh, iya dia, guys. Tuh. Ada XP-nya tuh. Kayaknya dia habis nyapuin, guys. Coba kita lihat cepat-cepat. Ayo, cepat-cepat. Mana dia? Woi, where are you? Tebir di mana, guys? Oh, dia, guys. Bener, guys. Beneran dia beneran nyapu, cuy. Coba kita ikutin. Oh, dia ke studio 4. Kita ikutin nih, beneran nggak? Oh, beneran, guys. Dia ngambilin sampah dan ngelapin noda. Bersihin noda sama iya, beneran, guys. Ini nggak bohong, guys. Wah, lumayan, guys, bioskop kita sekarang udah lengkap, guys, pegawainya, guys. Jadi kita udah tinggal AFK aja udah bisa nih, teman-teman. Udah ada satpam, ada pelayan tiket, mesin popcorn, sama chef dan mesin minuman dan juga robot pembersih, guys, ya. Coba kita cek lihat gajinya, guys, berapa dia, guys. Dan ternyata gajinya juga sama, teman-teman. Kita gaji dulu. Gajinya itu 5 LP semua, guys, ya. Yaudah, guys, jadi udah itu aja, guys. Untuk mendapatkan robot pembersih sampah ini, ternyata cara mendapatkannya cukup ribet. Nggak ribet sih, sebenarnya nggak ribet banget sih, nggak seperti yang satpam. Soalnya kalian nggak harus menunggu lama juga. Ternyata cuma butuhin satu sampah, guys. Ya sih, oke, tadi bawain semua. Yaudah, guys, itu aja, guys. Terima kasih buat yang mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Rezocil, sign in out. Bye-bye.